ini biasa disebut orang sebagai nesting. Ya, dalam nesting ini tipe DS200. Dapatkan untuk sendok nesting. Ini adalah berapa mangkok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, di sini saya akan mereview. Ini adalah cooking set, alat masak untuk alat-alat outdoor, atau bisa dibilang ini biasa disebut orang sebagai nesting. Jadi ini nestingnya satu set. Ya, dalam nesting itu ini sudah kosong, itu masih terdapat, dia itu bungkusan seperti ini. Jadi dalam nesting ini namanya ya apa, cooking set outdoor. Dia ini tipe DS200. Ya, jadi jika kalian membeli nesting seperti ini, kalian akan mendapatkan seperti ini. Ya, sini dia ada dua ya. Kalian akan mendapatkan satu spoon. Ini untuk sendok nasinya. Ini kayaknya untuk sayur-sayuran ya. Ya, seperti ini. Caranya untuk mana? Untuk membukanya kalian tinggal pencet bagian yang ini. Begitu pun untuk bentuknya. Oke. Okay. Ini adalah beberapa mangkok-mangkok kecil. Kita akan mendapatkan 2 mangkok. Ya, dan ini dia nestingnya. Ini kalian bisa memakai untuk apa? Masak nasi. Dan untuk ini untuk dia sebagai panci untuk penggorengan. Ini untuk tempat pegangannya seperti ini. Ini adalah tempat lututnya. Nanti kalian menggorengnya kan ini kalian bisa menggorengnya di apa, kompor portable atau bisa pun juga di kompor besar. Karena itu dia itu muat juga di sini. Ya, bagaimana teman-teman dari segi bahan? Dia ini apa? Bahannya kayaknya dia aluminium atau apa ya? Tapi ini tahan kan, saya sudah memakai nesting seperti ini dan nestingnya itu mantap, tahan dia. Dan untuk dari warnanya nanti itu awalnya saya tak ketika saya memasak atau apa, ini warnanya nanti luntur, tapi nah warnanya tidak akan luntur, cuman ya pas saat kalian memasak di kompor ya pastinya bagian bawahnya nanti akan gosong dan agak apa, hitam-hitam. Cuman sih kekurangan teman-teman, pada saat kalian memasak nanti itu kan ada sedikit apa, hawa-hawa panas lah, api, dan itu akan membuat ini lapisan dari pegangannya itu nanti akan meleleh. Tapi dia akan meleleh paling bagian sampai sini. Cuman itu kekurangannya dari nesting ini. Maka jika kalian nanti akan membeli nesting seperti ini satu set, kalian akan mendapatkan seperti ini perlengkapannya. Ya, mungkin itu video reviewnya teman-teman. Nantikan video review alat-alat outdoor lagi di channel saya ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Oke, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.